Halo dulur-dulur Gun Metal TV, welcome back to my channel. Yes. Oke bro, sekarang latar gue ini lagi plong kosong kayak gini kan. Gue coba akan review produk, tapi kita di luar bro. Kebetulan ini gue lagi mau review produk di lapaknya Om5 nih, Om5 Decaster nih ya. Jadi sorry ya, suaranya sedikit, bukan sedikit sih, banyak noise. Nah, kebetulan bro, gue tadi dapet di gantungan. Bukan gantungan sih ya, itu sudah mau nilai gantungan atau enggak. Ini gue dapat Bone Shaker bro. Nah, Bone Shaker ini seri Moon Ice bro. Ini cakep bener nih itemnya, ini seri Moon Ice. Jadi gue pengen banget lah ibarat kata berbagi racun gitu. Gitu kan, ini soalnya bener-bener cakep bener ini Moon Ice nya. Dan pas banget kita review di alam terbuka ya bro ya. Let's go, kita buka aja ya. Bismillah, ini gue tetap bawa cutter rusty gue nih. Langsung gue buka di sini. Dan udah kebuka nih, alhamdulillah nih bro. Nah, ini kita taruh dulu di sini ya. Sini dulu aja deh. Jadi ini bro, Bone Shaker-nya bro, versi Moon Ice, kelihatan nggak? Sorry, kita fokusin lagi kameranya. Nah, ini seri Moon Ice bro, kita lihat nih tampo sebelah kanan ini, ada ini ya, gambar 68, moonequipment.co, nah Moon Ice tetap, dan apa ya, Santa Fe nih ya, ada gambarnya kayak gitu, ada tulisannya Santa Fe. Nah, terus ini untuk tampo sebelah kanannya, bagian kanan ya. Terus sama detailnya bro, detail knalpotnya bro, gila. Ini serem ya ini ya. Yeah. Bener-bener detailnya serem banget ini. Terus kita lihat di depan, waduh, tengkoraknya ini bro, manis banget bro. Ini bener-bener ciri khas Bone Shaker ini. Ini baru kata Bone Shaker kedua gue bro, setelah yang versi 50 tahun Hot Wheels warna biru. Ini yang kedua gue ya, karena Bone Shaker yang gue lihat-lihat cakep juga di sini ya. Tuh ada tulisannya Moon Ice nih, ini untuk di cup depan. Tetap Moon Ice mata bulan. Ya juga ada tamponya gradasi warna hitam bro. Warna hitam. Wah, ini ada suara ondel-ondel nih, nggak apa-apa lah ya. Terus habis itu kita lihat tampo di sebelah kirinya. Oke, sama ya sebelah kirinya ya. Ya jelas banget kayak gitu. Tuh, ini gue demennya ini kuningnya ini bener apa ya, kuning-kuning Moon Ice gitu. Terlihat serem gitu, sangar nih. Ini apalagi kalau bahan karet ini lebih sangar lagi kali ya. Kayak gitu bro. Ah ini bro, terus dia di atasnya ini bolong bro. Kan biasanya kalau Bone Shaker ini ya ada yang kebuka ya, ini bolong nih tuh. Jadi kelihatan interiornya banget nih, interiornya kelihatan kan dari sini tuh. Dia pakai setir kiri bro, interiornya chrome sama kayak knalpot sama mesin ini ya, termasuk tengkoraknya ini bro. Nah ini udah pasti base plastik ya kan. Dan kita lihat ininya made in Malaysia 2005 Bone Shaker. Ya pokoknya untuk Bone Shaker mania wajib ngumpulin ini, wajib koleksi ini item, karena ini item ini keren banget nih menurut gue nih, bener-bener cakep ya. Kita lihat dari dekat ya, sembari gue coba jalan-jalanin deh. Oke, let's go. Oke bro, sekian dulu review singkat dari gue. Apabila kalian suka bisa dibantu di like, komen, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.